Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku pada Jumat 20 Mei 2022 menggelar acara halal bihalal sebagai tanda mempererat silaturahmi dan kebersamaan yang dipimpin oleh Ustadz Haji Ma'ruf yang turut dihadiri oleh koordinator dan subkoordinator Widya Iswara. Auditor serta seluruh jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Maluku beserta keluarga. Dalam wawancaranya, Koordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Abdul Kadir Pelu menyampaikan, kegiatan ini selain bertujuan untuk saling memaafkan, melainkan juga untuk mempererat tali persaudaraan di antara jajaran pegawai di lingkup kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dan diharapkan nantinya bisa meningkatkan kinerja dalam rangka menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Provinsi Maluku. Khususnya untuk halal bihalal itu sendiri yang disampaikan tadi, bahwa demi ya kita saling mohon maaf memaafkan setelah teman-teman muslim melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh dan dibarengi dengan hari raya Idul Fitri kemarin, maka tentunya halal bihalal ini untuk lebih ya, selain kita saling memaafkan, tapi lebih mempererat tali persaudaraan, lebih tali persaudaraan di antara kita, khususnya perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Dengan demikian, kita menghilangkan segala pikiran-pikiran yang saling tidak percaya, tapi kita lebih kepada positif thinking dalam bekerja, demi meningkatkan kinerja kita dalam rangka suksesnya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana nasional atau keluarga berencana di Provinsi Maluku.